Halo semuanya, salam kenal dan selamat datang di channel Rino Jokun. Gimana kabarnya kawan-kawan semua? Pastinya baik bukan? Dimanapun kalian berada. Dan saya doakan kawan-kawan semua agar sehat selalu ya. Sebelumnya, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan hari ini, seperti biasa, kita akan bermain game FIFA Mobile 23 Global Version lagi. Dan tanpa basa-basi cenut-cenut lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Let's go! Oke guys, sekarang kita akan membahas yaitu rekomendasi pemain-pemain event TOTY terbaik di harga 25 jutaan ke bawah. Sini saya sudah memantaunya. Di sini kita ambil dulu yang posisi kiper yaitu GK. Di sini ada 3 kiper yaitu Ederson, Mike Nunn dan Alisson Becker. Di sini kita lihat dulu Ederson di sini dengan peningkatan kemahiran refleksnya dengan terkaman GK 140, permusian GK 142. Di sini gigi sekali kiper-kipernya guys. Ini tingginya 188 cm. Dan yang kedua yaitu Mike Nunn, kiper dari AC Milan dengan peningkatan kemahiran terima bola. Ini terkaman GK 139 dan 141 untuk pemposisian GK-nya, refleksnya 144. Kiper dengan tinggi 191. Dan yang terbaik menurut saya di harga 25 jutaan ke bawah itu Alisson Becker, kiper dari Liverpool dengan refleks dengan terkaman GK 140, pemposisian 145, refleks 144, tingginya 191. Dan kita dari ketiga ini saya memilih Alisson Becker untuk kiper terbaiknya. Dan yang kedua Mike Nunn. Lanjut kita ke RB. Di sini cuma satu RB terbaik menurut saya di event TOTY kali ini dengan harga 25 jutaan ke bawah yaitu Ashraf Hakimi dengan seimbang dengan kecepatan sprint 135. GG sekali ini dengan stamina panjang kali full. Lanjut kita ke posisi CB. CB banyak ini, ada 5. Kita mulai dulu dari Virgil van Dijk yang terlebih dahulu yang terbaik menurut saya di harga 25 jutaan ke bawah. Di sini Van Dijk 25 jutaan 8, sedikit lagi nambah gak apa-apa lah guys, dengan tinggi 193 dengan penyundul kuat sangat GG. Dan juga Ruben Dias sebagai CB terbaik juga dengan harga 18 jutaan. Setelah Virgil van Dijk tadi ya, Virgil van Dijk memang terbaik guys, tinggi 187 dengan trade penyundul kuat juga ada. Di sini juga Marquinhos pengawalan peningkatan kemahirannya dengan harga 14.500 juta, maksudnya 14.500.000 dengan tinggi 183 dengan punya thread penyundul kuat juga. Selanjutnya ada Koulibaly. Koulibaly ini GG juga guys untuk back dengan harga 11 jutaan. Penyundul kuat juga punya dia. Dan untuk back yang termurah yang menurut saya terbaik yaitu Josko Gvardiol dengan OVR 104 harga 9 jutaan aja guys, dengan peningkatan kemahiran menekel. Ini GG Gvardiol. Oke, kita pilih yang terbaik yaitu Virgil van Dijk, menurut saya yang terbaik guys, menabung sedikit lagi guys. Yang kedua yang terbaik menurut saya yaitu Ruben Dias. Selanjutnya menurut ke bawah yang memiliki dana terbatas, ambil saja Gvardiol dan Koulibaly. LB di sini ada Theo Hernandez dengan 107 OPR-nya. Jika GG ini yang punya ini kecepatan, kegesitan, peningkatan kemahirannya dengan kecepatannya 137. Kecepatan sprintnya juga GG ini guys. Crossing-crossingnya mantap nih guys. Memiliki threat kinerja serangan tinggi, tentunya bertahan rendah. Dan ini yang terbaik menurut saya, Joao Cancelo
dengan harga 22.500 sudah mentok harganya ini, tidak bisa turun lagi. GG sekali ini. Tapi sayang peningkatan kemahirannya reaksi yaitu seimbang. Dan di sini ada saya lupa satu guys, yaitu Alphonso Davies. Kita cari dulu. Alphonso Davies juga terbaik, saya lewatan satu. Dengan harga 11 jutaan. Alphonso Davies ini juga terbaik ini guys. Regresi hitam kecepatan kan, dengan terminalnya panjang, dengan total speednya 131, kecepatannya sangat GG. Dengan harga 11 jutaan, kalau kawan-kawan semua mendapatkan Alphonso Davies secara gratis, pakai aja guys. Sambil menunggu mengumpulkan dananya, mengumpulkan uang-uangnya untuk memilih yang Theo Hernandez, TOTY, sangat GG itu. Lanjut ke CDM. Kita di sini ada Kimmich, Joshua Kimmich, dengan holding peningkatan kemahirannya. Staminanya panjang dan kurang kecepatan sprintnya saja sedikit guys, hanya 89. Dengan pemimpinan dan playmaker. Sini lanjut kita ke Rodri. Rodri pemain Manchester City juga holding. Dan GG juga. Defendingnya 133. Untuk CDM untuk defending ini sangat GG guys. Untuk membantu pertahanan. Lihat aja kinerja bertahannya tinggi dan serangannya sedang. Dan yang terbaik itu Casemiro. Tapi sayang peningkatan kemahirannya pecegatan. Kalau holding perfect ini. Dengan kecepatan sprintnya juga lumayan untuk CDM. Untuk tubruk-tubruk hanya GG sekali ini guys. Casemiro ini yang terbaik menurut saya, Casemiro. Setelah itu Rodri dan Kimmich terakhir. Oke, kita lanjut ke posisi RM sekarang. RM di sini ada dua, Saka dan Bernardo Silva. Saka ini 105 dengan giring bola. Staminanya cukup lumayan. 130 kecepatan sprintnya. Memiliki tread, tidak memiliki tread di sini. Kejaksaan tinggi, sedang. Staminanya GG sekali Bernardo Silva ini, guys. Giring bola juga. 120 kecepatan sprintnya. Tinggi-tinggi, juga maju ke belakang, mundur ke belakang dan maju ke depan ini guys. Bernardo Silva dengan stamina yang badak sekali. Bagi kawan-kawan semua yang ingin kecepatan sprint yang kacir, pilih aja Bukayo Saka. Dan stamina yang GG, ambil aja Bernardo Silva. Ini tergantung minat teman-teman semua. Lanjut ke CM. CM ada 6, saya pantau. Yang terbaik yaitu Jude Bellingham. Maksudnya dengan umpan jauh 55 tendangannya dan semuanya GG sini, memiliki 186 tinggi. Lanjut ke Valverde, minusnya hanya skill boostnya, trik gocengannya bintang 3 dan semuanya lebihnya GG parah guys. Sprintnya 126 tinggi-tinggi dengan thread serangan dan bertahannya. Lanjut ke ini 105 yang terbaik menurut saya, Milinkovic Savic, bintang 4, stamina panjang, visi terbaik untuk CM. Lanjut ke Pedri 104. Pedri ini juga GG guys. Jika kawan-kawan mendapatkan Pedri dengan gratis, pakai aja. Dan Tchouaméni ini untuk CM bertahan ini guys, jika kawan-kawan memakai 4-3-3 datar untuk CM untuk bertahannya, Tchouaméni aja guys. GG sekali ini, memiliki bertahan tinggi dan serangan sedang kan, stamina yang juga oke, cuma tidak bisa lenceng aja. Ini Enzo ini lumayan, tapi peningkatan kemahirannya cegatan jelek nih guys, jangan ambil. Sorry, hanya 4 ini aja, 5 ini aja. Yang terbaik, Bellingham dan Milinkovic Savic. Duetkan aja, dan ini juga ada Milinkovic Savic dan Pedri untuk chip beast-nya. Valverde, kalau teman-teman nyukai Valverde, ambil aja dan Tchouaméni. Satu klub, Real Madrid. Lanjut kita ke LM. LM di sini ada 3 pemain, Kostic, Perisic, dan Mane. Mane emang terbaik di sini.
kecepatan lagi, sprintnya 139 lagi untuk RM, LM maksudnya. Yang kedua Perisic, Perisic ini juga GG, kecepatan, peningkatan kemahirannya dengan Kostic 11-12 lah, hampir-hampir sama aja lah dengan kecepatan umpan pendek, peningkatan kemahirannya dengan kecepatan sprint 120. Antara dua ini sama aja menurut saya, terbaik Mane dan tercaim. Kita lihat di sini ada 4 pemain. Dan kita lihat dulu Odegaard. Odegaard ini dengan umpan pendeknya, CAM yang stamina-nya lumayan lah. Tidak jelek banget, tidak seperti stamina Messi. Kurang satu di sana. Lanjut kita ke threat-nya. Ada tinggi sedang dan Bruno. Bruno Fernandes dengan stamina panjangnya. Tembakan jauh. Sprint-nya agak kurang sedikit guys, 100. Bukan 98 maksudnya. Threat-nya sungguh banyak, playmaker, tembakan sisi luar kaki, terbaik ini, Bruno. Griezzi juga GG guys, Griezmann, Antoine Griezmann. Menurut saya sedang-sedang di sini ya. Yang untuk chip base-nya itu Fekir dengan GG juga, giring bola. Kecepatan sprint 103, tinggi sedang. Yang terbaik di sini menurut saya yaitu tiga ini terbaik, tapi di sini Bruno aja ambil guys. Kalau mau CAM yang GG menurut saya. RW sekarang, RW cuma dua, yaitu Salah dan Dembele. Terbaik Salah guys. Tapi sayangnya di sini Salah 25 ke atas sedikit ya. 26.800 harganya di sini. Kita teman-teman semua menabung saja terlebih dahulu sebelum mengambil Salah. Ini 108, sangat-sangat GG ini guys, melewati Messi TOTT menurut saya. Dan Dembele sebagai number 2-nya, Dembele GG juga. Jika kawan-kawan mendapatkan Dembele secara gratis, ambil aja, pakai aja dulu guys. Selagi kawan-kawan semua menabung duitnya untuk membeli Mohamed Salah. Langsung ke LW. LW di sini ada 5, terbaik semua menurut saya. Di sini kita lihat Foden terlebih dahulu. Foden dengan opsi terakhir ini guys, kelincahan Foden dengan kaki kirinya 5, kaki kanan 4 untuk crossing-crossing GG banget nih. Lanjut ke Neymar Junior Los Santos, yaitu para biru Baya. Ini dia 138 kecepatan sprintnya GG. Ini sedang, tinggi sedang, serangan tinggi bertahan sedang. Dan sungguh Rafael Leao, pemain dari Portugal, AC Milan, kecepatannya 144 untuk lari-lari kacir yang 107. Rafael Leao aja ambil guys. Yang fan Neymar, Neymar aja ambil. Anfini Junior terbaik 145. 108 GG sekali ini Fini Junior guys. Fini Junior dengan kecepatan, giring-penggiring bola cepat lagi. Dan sang opa-opa Korea Son juga GG 139 dengan kelincahan. Dari Fini dan Son ini saya rekomendasikan teman-teman semua untuk mengambil Fini Junior aja guys, karena GG aja menurut saya daripada Son. Son juga GG, tapi harganya juga sama kan. Fini aja antara dua ini, Rafael Leao yang 107 nya dan opsi terakhir yang termurah itu Foden. Lanjut ke ST guys. ST kita ada 4 pemain di sini. Ada Harry Kane, kita lihat pertama terlebih dahulu. Kane dengan 107-nya menendang. Kecepatan sprintnya di sini dengan threat-nya sangat sungguh banyak, dengan kinerja bertahan tinggi dan serangan tinggi, sering-sering mundur ke belakang ini Harry Kane guys. Stop dulu. Kembali ke Vlahovic. Ini striker kedua. 4/5 kakinya. Kaki kirinya 5. Kaki kanan 4. GG juga ini guys. 1,9 kakinya. Sedang-sedang. Apakah Vlahovic ini kan di tengah aja. Atau sekali-sekali maju ke depan. Lanjut ke Lautaro Martinez. Striker kedua. Staminanya aja yang enggak kurang sedikit guys. Dengan GG juga. Dan opsi terakhir yaitu Gabriel Jesus menurut saya. Gabriel Jesus opsi terakhir guys. Ini pertama dua ini
Yang selanjutnya Martinez dan kawan-kawan mendapatkan Gabriel Jesus, pakai aja nggak apa-apa. Dan di sini pemain terbaiknya yaitu pemain UTOTY. Kalau kalian mempunyai mendapatkan pemain-pemain ini, pertama awal-awal ini kalian jual aja dulu guys, tips dari saya. Setelah itu kalian beli lagi kalau sudah murah-murah harganya. Ini Mbappe harganya 400 juta lebih. Kalau kalian mendapatkan Mbappe, jual aja dulu. Oke, itu aja untuk rekomendasi pemain 25 jutaan ke bawah di event TOTY. Sekarang, jika kawan-kawan menyukainya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan diklik di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.